Satu cabai Afrika. Remes-remes di sini aja ya. Welcome to my YouTube channel. Nama aku Rati. Hari ini aku mau masak ayam singgang karena udah lama banget aku nggak makan masakan Padang ya. Dan aku lihat beberapa YouTube channel Ras Entertainment Mbak Nagita Slavina masak ayam singgang. Jadinya hari ini aku mau cobain. Aku udah nemuin bumbunya walaupun di sini di Jerman mahal banget bumbunya. Jadi it's okay untuk mengobati rasa kangen aku. Moga-moga bisa jadi inspirasi yang mau masak ayam bakar Padang namanya ayam singgang. Jadi bahan-bahannya aku nggak pakai ayam kampung karena aku nggak tahu di sini tuh bisa cari ayam kampung atau enggak. Ini beli di Turkish shop, jadi ayamnya halal. Ini bawang merah. Bawang merah ini kayak bawang merah yang di Indonesia ya. Karena kalau mau cari bawang merah yang kayak di Indonesia tuh mahal banget di sini, jadi aku pakai ini. Terus bawang putihnya sekitar 4 atau 5 siung. Daun kunyit. Ini aku beli frozen ya, karena yang beli fresh di sini nggak ada. Daun salam, daun jeruk, cabai merahnya tadi sekitar 3 cabai merah. Jadi untuk warna aja cabai merahnya. Terus jahe, asam jawa, laos, serai. Aku pakai kunyit bubuk. Ini sekitar mungkin 1,5 sendok. Garam, pastinya garam. Ketumbar. Aku pakai ketumbar bubuk juga. Aku pakai santan. Jadi nanti aku tinggal tambahin air. Tapi kalau nggak mau ditambahin juga nggak apa-apa. Karena tadi ayamnya banyak banget. Tadi bumbu-bumbunya aku udah sebutin ya. So let's start cooking. Ini tadi aku udah potong-potong ya, bawang merah, bawang putih, jahe, terus ketumbar aku masukin juga. Jadi sekarang aku mau blender. Cabenya juga aku blender ya. Aku mau tambahin satu cabai Afrika biar meriwing pedes-pedes gimana gitu. Santannya aku campur sama bumbu yang udah dihalusin tadi ya. Jadi kalau ayam singgang ini bumbunya tidak ditumis. Jadi memang kita matengin sama santannya. Daun salamnya aku masukin. Daun jeruk. Aku sobek-sobek gini aja. Lausnya udah aku potong-potong tadi. Asam jawa, kunyit, kunyit bubuk, daun kunyit, serai, garamnya nanti terakhir ya aku bumbuinnya. Sudah berkurang airnya, nanti aku kasih garam. Jadi ini nanti aku masak biar airnya, bumbunya nggak apa ya, basahnya tuh nggak langu gitu. Aku tunggu, baru aku masukin ayamnya. Warnanya cantik banget ya guys. Oh ya, asam jawanya itu nanti kalau apa bumbunya udah mateng kita angkat, jadi biar nggak asam banget ya asam jawanya. Kalau kelamaan nanti direbus nanti keaseman rasanya. Sekarang aku masukin garam. Ayamnya aku masukin. Tadi aku udah icipin, bumbunya udah gak langu ya. Ini kulitnya memang gak aku buang karena ada yang suka kulitnya. Jadi
aku pakai aja kulitnya, aku masak biar ada lemak-lemak ayamnya. Cantik banget ya, babes. Jadi kita tunggu airnya sampai benar-benar berkurang. Kita ungkep dulu ayamnya. A few moments later. Ini aku udah tunggu 1 jam ya. Ayamnya juga udah matang, tapi airnya enggak. Ini mungkin tadi aku kebanyakan ya kasih santannya. Jadi sekarang aku mau grillen tapi dalam oven karena aku enggak punya grill. Ini kompornya udah aku matiin ya. Ayamnya udah mateng kan. Jadi sekarang ayamnya aku mau taruh di dalam oven, jadi kayak di grill gitu di dalam oven. Jadi 180 sekitar 20-30 menit. A few moments later. Hot mom. Guys, udah mateng. Sudah mateng, saatnya kita makan mukbang. Cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, masih panas ini. Ouch, panas. Panas banget. Panas. Nikmat mana yang kau dustakan? Gak pedes, tapi tadi aku udah kasih cabai Afrika 1. Tapi kurang pedes sih, tapi gak apa-apa deh. Lain kali, kadang gak pake sambal. Kadang-kadang gitu, biar gak mules. Apa ini soft? Berasa pulang kampung. You want? What's this too? Sebentar. What do you think? Tadi bumbunya masih ada ya, masih anget. Jadi aku tuangin di sini aja biar biar tambah berasa gitu ya. Biar biasanya kalau kita tuh makan suka yang pakai minta banyak kuahnya di restoran Padang, jadi aku remes-remes di sini aja ya biar nikmat. Makan. Sehr lecker. Tut mir leid. Udah selesai. Aku udah kenyang banget. Alhamdulillah ya Allah, masih dikasih nikmat yang luar biasa. Ini mau dibilang sukses yang gimana, tapi rasanya sih udah kayak di itu, udah kayak di restoran Padang yang kalau kamu mau ini apa? Beli ayam bakarnya ya. Cuman ini di oven, aku gak punya grillnya. Dan ini ukurannya gede banget. Aku gak bisa ngabisin semuanya. Gila.
Ini untuk bapak kameramennya. Dia bisa ngabisin. Moga-moga buat dia gak kepedesan ya. Masalahnya cabai Afrikanya cuma satu, jadi aku gak kasih pedes. Jadi gitu aja, masak-masak ayam singgang dan makan-makannya. Jadi nanti minggu depan aku mau coba masak yang lain. Oke guys, babe, bunda semuanya, terima kasih sudah mampir ke channel YouTube aku. Tolong minta tolong di subscribe dan mungkin komen kalau ada masukan atau apapun. Like, share, please support me. Thank you. Salam dari Jerman. Assalamualaikum.